Yahud dan juga selaku anggota dari DPR RI. Tenang, masih ada untuk penonton, masih ada. Tenang. Masih belum, Bu. Masih belum, Bu. Ya, akan dimulai kembali kali ini loh. Siap Odoi, sudah melepaskan servis luar biasa. Umpan tengge-tengge, sekoce lagi, tembakan yang masih mampu dijangkau Nahdi. Umpan tengge, lagi. Wow, amazing. Memang satu tembakan luar biasa dilepaskan oleh Aziz Besa, sulit untuk dibantu. Untuk angka 1-0 kali ini. Ancang-ancang di sana Odoi, siapnya sudah luar biasa. Masih umpan tinggi, wow, lagi kembali. Satu tembakan luar biasa mematikan. Dari seorang Bang Ujang kembali mengubah angka kali ini menjadi 1-1. Aku sayang ibu. Sudah kembali aku melakukan tiang umpan lagi satu tembakan luar biasa kali ini dari para Ahong pemilik rumah punggung Ambat. Mengubah peluang angka menjadi 2-1. 2-1 peluang angka bagi dua tim saat ini. Siap kembali kita lihat sama-sama ancang-ancang dan timbang-timbang. Lagi sudah melepaskan servis luar biasa. Umpan tinggi-tinggi. Kali ini apa yang terjadi? Tampak upaya Bang Ujo tampak melakukan kesalahan menurut penglihatan wasit sehingga poin diberikan kepada MCA 3-1. Lagi kali ini satu upaya yang masih gagal servis daripada MCA sehingga poin menjadi milik Pendikwa Tingke 2-3. Ancang-ancang kembali kali ini di sana kita lihat di Yuri Kendia tersiap untuk melepaskan servis. Yuri Kendia namanya. Ancang memang kali ini umpan tinggi-tinggi luar biasa, satu tembakan masih mampu dijangkau Aziz. Umpan lagi kembali, sayang apakah yang terjadi kemarin tanpa kesalahan dilakukan oleh sang setter. Aduh, mengubah kedudukan angka kali ini menjadi imbang sama 3-3. Juga sama kedudukan angka bagi kedua tim. Tersiap kembali kita lihat sama-sama ancang-ancang di sana Yuri Kendi sudah melepaskan servis luar biasa, masih mampu menjangkau bola umpan tinggi-tinggi lagi kembali eksekusi yang sakinah mawadah dan juga warahmah daripada seorang Aziz Besa. Mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 4-3, 1 poin memimpin di depan. Sementara kita lihat MCA atas Randy Grotti. Ancang-ancang di sana sudah lagi keterima umpan lagi masih dijangkau ada umpan jenis ke belakang Aziz sang itu. Namun kali ini sayang rupanya kesalahan dilakukan oleh salah satu pemain daripada Randy Grotti itu mengubah angka menjadi 5-3. Tolok. Itu tempat yang gitu. Lagi. Kembali kembali sementara kedudukan poin kali ini menjadi imbang sama 5-5. 5 sama kedudukan angka bagi dua tim. Bersiap kembali kita lihat sama-sama di sana Bang Ujang kembali. Salah satu pemain dari AU sudah kali ini umpan tinggi. Satu tembakan masih bertahan. Wow, masih umpan tinggi. Aduh, angkat. Alhamdulillah, masih umpan luar biasa. Wow, angkat kembali. Masih mampu lepaskan sama akan aku balik. Ilham kali ini mengubah kedudukan poin menjadi 6-5. 6-5 kedudukan angka sudah tengah kali ini. Kita lihat. Kamu kena ya. Jaga kalah itu. Umpan tinggi luar biasa. Wow, kembali kali ini
satu eksekusi yang masih gagal dari Vlada, seorang pemain Ersia, sehingga mengubah kedudukan poin menjadi 7-5. 7-5 kedudukan angka bagi kedua tim. Zatele kembali bersiap, ancang-ancang di sana. Bang Ujo bersiap untuk melepaskan servis, angkat bola tinggi, sudah masih umpan, satu, dua, tiga, lagi kali ini. Kita lihat, tampak poin menaikkan kepada Ersia, mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 6-7. 6-7 kedudukan angka sementara, sudah Ahong melepaskan servis, Yuri Kendil terkembali sana, umpan tinggi-tinggi, lagi berhasil memindahkan poin bagi Hendy Klotingbe sehingga mengubah angka menjadi 8-6. 8-6 kedudukan angka bagi kedua tim saat ini. Bersiap kembali kali ini, sudah lagi umpan tinggi-tinggi, wow, masih ingat kembali sana, angkat bola 1-2-3, Yuri Kendil kembali, satu eksekusi yang masih gagal kali ini sehingga mengubah kedudukan poin menjadi 7-8. 7-8 kedudukan angka bagi kedua tim saat ini. Bersiap ancang-ancang dan tumbang-tumbang kali ini, sudah Ajis melepaskan servis luar biasa serta Yuri Kendi, angkat bola tinggi, lemah saya dikembalikan namun mematikan sehingga mengubah angka kali ini menjadi 9-7. 9-7 kedudukan angka bagi kedua tim saat ini. Bersiap kembali, kita lihat sama-sama pihak namanya, ancang-ancang kita lihat pihak, sudah melepaskan servis, sudah menarji umpan tinggi, odai, wow, kembali eksekusi dari bola Deden sulit untuk dihada sehingga mengubah angka kali ini menjadi 8-9. 8-9, Jerry bersiap di sana, lepaskan Jervis, lemah namun masih mampu diterima umpan Abdul Bob, Yuri Kendil kembali, satu pukulan dari Majakan Sang Kabupaten Garut, Yuri Kendil namanya, mengubah kedudukan poin menjadi 10-8. 10-8 bersiap kembali di sana kali ini. Ini kendora, sebelumnya saya tipis luar biasa, umpan tinggi, odoy, Ajis, masih mampu dikembalikan, bisa terima kembali odoy umpan, oke, satu tembakan luar biasa dari Pak Deden, mengubah angka menjadi 9-10. 9-10, kedudukan angka bagi dua tim saat ini, bersiap kembali kita lihat di sana, ancang-ancang dan timang-timang kali ini, kita lihat sama-sama odoy, sudah melepaskan tipis, lagi, kita lihat, angkat melang. Bang Ujang Darmadi kesulitan dalam upaya untuk menjangkau bola yang diterima oleh penyanyi Yuri Kendil sehingga mengubah angka kali ini. Kita lihat kembali di sana, Yuri Kendil umpan tinggi, lagi, wow, Yuri ya untuk pakai helm, aduh coba untuk pakai helm lagi di sana, odoy sudah kembali, masih satu eksekusi dari Pada Samsul Beko. Kali ini tampak perubahannya, kita lihat Samsul Beko menurut penglihatan wasit lebih dulu melakukan kesalahan, sudah melakukan servis apu di sana, angkat bola tinggi-tinggi, satu tembakan dari Samsul kali ini menembus kesalahannya yang tadi sehingga mengubah angka menjadi 12-11. 12-11 kedudukan poin saat ini. Kita lihat kembali di sana Dedet ancang-ancang dan timang-timang bersiap untuk mengambil servis, angkat bola tinggi, satu tembakan luar biasa, masih mampu menjangkau bola umpan tinggi, satu eksekusi yang cukup baik kali ini dilepaskan oleh sang predator Yuri Kendil, mengubah angka menjadi imbang sama 12-12. 12 sama kedudukan angka bagi kedua tim saat ini. Bersiap kembali kita lihat sama-sama ancang-ancang di sana Yuri Kendil namanya, ancang-ancang angkat bola tinggi, pasang jam sepencang luar biasa, gimana lagi umpan tinggi lagi, oh mana ini, mana ini kelapin dulu apa ini, buat tawaran semua tawaran ini lagi, lemah lagi memberikan kembali, wow, kembali kali ini tampak rupanya Ilham menurut penglihatan wasit 2 lebih dulu melakukan pelanggaran sehingga poin diberikan kepada MCA 13-12. Sudah di sana Yuri Kendil terima umpan tinggi-tinggi, eksekusi piat, wow, amazing, satu tembakan bagus melepaskan piat, mengubah angka menjadi imbang sama 13-13. Bersiap kali ini kita lihat Bang Ujo main asal angkatan udara. Bang Ujo yang direkrut Hendy Gladingbe, sudah masih umpan tinggi, odoy satu, satu tembakan luar biasa kali ini daripada Ahong, sulit untuk dibendung sehingga mengubah angka menjadi 14-13.
Ya, 14-13 kedudukan poin sementara dari Persija kembali ke Ahok. Sudah cukup baik dijangka umpan kembali tinggi-tinggi. Lagi tembakan Ilham masih mampu terima Ahok. Umpan lagi. Kaji sang ditujuh. Cuma kan, oh, sehingga mengubah angka 17. Umpan tinggi Erik, pihak lemah saja, namun kembali mematikan penempatan bola yang dilepaskan oleh pihak sulit untuk dibendung. Mengubah hubungan angka menjadi 14-17. Bersiap kembali kali ini ancang-ancang dan timang-timang Ilham namanya. Sudah melepaskan servis, namun sayang tidak masuk. Servis yang dilepaskan mengubah poin menjadi 18-14. Kita lihat sama-sama Aziz yang kali ini akan melakukan servis. Bersiap kembali, kita lihat ancang-ancang. Surang melakukan servis luar biasa. Lagi mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 15-18. Tiga angka untuk disamakan oleh RCB atas Randy Klotus. Ya, mantap lagi kembali hutan tinggi. Satu tembakan dari Jenny masih gagal. Mengubah angka kali ini menjadi 16-18 dan di angka itu tampak cingat diminta oleh sang ofisial. Kedudukan sementara kita lihat sama-sama 16-18, dua angka saja untuk disamakan. 16-18. Lagi waktu kembali di sana kita lihat sama-sama pihak Alvaro menjangkau pihak Surawa lagi sama kembali satu eksekusi dari para predator bola voli. Yuri Pendia namanya masih gagal mengubah angka menjadi 19-16. Sudah bisa kembali terima umpan tinggi Yuri Pendia. Wow, amazing. Memang satu eksekusi yang sulit untuk dilawan dari seorang Yuri Pendia. Mengubah angka menjadi 17-19. Iya, tampak pemain sang dewa setan dari Majalengka kali ini main menggandengkan aku gol. Kita lihat kembali suara melepaskan terbit luar biasa umpan tinggi lagi boom sepak. Namun kali ini kita lihat sampai pas mengasih poin masih menjadi milik Randy Klotting 18-19. Ancang-ancang kembali di sana sudah. Dia terima Ahong, umpan tinggi. Satu tembakan lagi masih mampu dihalang. Mengubah angka menjadi 19 sama. 19 sama kedudukan angka bagi kedua tim saat ini. Kembali bersiap. Ancang-ancang di sana kita lihat. Jadi sudah di sana ini kembali terbes. Umpan tinggi lagi. Odoi masih mampu dikabung lagi umpan tinggi-tinggi disalahkan Odoi jauh melambung ke belakang disana kembali terima pihak umpan Sandi Dastin lemah dikembalikan dikembalikan masih tadi wow lagi kembali satu penyelamatan Ligero RG namanya memang membuangkan angka menjadi 29-19. Kita lihat kembali ya tampak pemain dari para RCB, Raden Gumilang sudah mulai masuk dari RC. Oh, akan tampak pemain yang lebih menarik lagi ketika tepuk tangan yang bahaya untuk Bayu.
pemain Proliga yang memperkuat tim Persia. Kurang tahu. Benar. 21 Persia. Di sana bersiap kali ini Deden. Ancang-ancang Deden. Sudah kencang luar biasa di jangkauan. Iya, kita lagi. Umpan lagi. Lagi. Tembakan Paris. Dilepaskan oleh Samsul Beko namanya. Mengubah pelukan angka kali ini menjadi 22-20. Dua poin memimpin lebang di set yang kedua. Kali ini Deden. Tersiap ancang-ancang di sana kita lihat. Sudah melepaskan Jervis. Umpan tinggi-tinggi. Lagi. Eksekusi yang luar biasa dilepaskan oleh Bang Ujang Permadi. Mengubah angka menjadi 21-22. Lagi bersiap di sana kali ini, ancang-ancang. Hei, Yori Kendel! Kali ini lagi, terus makan. Itu ada hadiah, itu. Kasih hadiah. Iya, potong dulu sama Yori Kendel, potong dulu. Dia kasih hadiah. Dikasih sama Mas Yori. Ramadan